Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Di video gue kali ini lagi-lagi gue mau nge-review lagi produk dari Pixi. Nah, kali ini gue bakalan nge-review eyeshadow-nya. Nah, di sini gue udah order eyeshadow-nya itu yang ini. Yang kayak gini. Jadi dia itu yang Sorrel Brown yang nomor 02. Ini kayak gini ya kemasannya, packaging-nya. Nanti aku kasih lihat dalamnya kayak gimana. Gue jelasin dulu keterangan produknya. Ini enggak usah lah ya. Kalian udah tau lah ya. Intinya sih sama kayak yang sebelumnya. Jadi di sini gue order yang Sorrel Brown. Jadi looknya dia kayak gini untuk yang model si eyeshadow ini. Untuk yang Sorrel Brown, jadi dia warnanya kayak gini guys. Jadi bayi mau ikutan juga dandan. Jadi yang Sorrel Brown itu warnanya kayak gini ya. Jadi dia ada warna pink soft dan juga ada warna coklat tuanya gitu. Ini dia cuma ada dua warna doang tuh. Dan dia juga ada kuasnya. Oke, langsung aplikasiin aja. By the way, untuk eyeshadow ini gue mau pakai brush yang punya gue sendiri. Jadi gue kemarin tuh baru order brush di online shop, biasalah ya. Ini, tuh brushnya modelnya kayak gini tuh. Jadi dia yang satu tuh kayak model kayak gini. Terus yang satunya lagi modelnya kayak gini tuh. Jadi ringkas. Emang ini khusus untuk brush yang khusus untuk mata. Oke, langsung aja yuk cus kita aplikasiin. Mata gue merah antara karena belum tidur atau kena make up tadi. Oke, nah yang pertama kita pakai dulu warna gelapnya untuk yang ujung sini. Wow, langsung apply guys tuh. Dia langsung apply. Serius. Kita tap-tap dulu takutnya nanti warnanya langsung gonjreng. Oke, lanjut kita pakaiin di sini. Oke, lanjut. Ini kayaknya keblok banget ya. Oke guys, nah ini jadi gue udah apply di mata. Oke, jadi ini kita olesin dulu yang ujung sini. Ini kayaknya gue pakainya lumayan kebanyakan ya. Tapi gak masalah. Ini kita kedepanin ya, jadi biar nggak tebel banget. Karena dia langsung nge-set guys. Seriously langsung nge-set. Ini. Terus gue kedepanin. Oke lanjut. Lanjut, di sini gue bakalan nge-set yang warna pinknya. Yang di depan. Jadi dia warna pinknya tuh nggak kelihatan banget ya. Oke, lanjut kita rapi-rapiin biar nggak ada gradasi warna di sini ya. Oke guys, nah ini menurut gue udah cukup. Jadi kita sekarang lanjut bikin yang bagian bawahnya. Jadi bawahnya itu gua taruh yang warna hitam ini. Ini brownnya lumayan tua banget. Tuh. Dan dia tuh langsung ngeset guys di brush. Jadi menurutnya kalian pakainya tipis-tipis aja, apalagi khusus untuk yang warna-warna gelap gini ya. Terus yang depannya gue saya pakai warna yang terangnya. Jadi ini warna terangnya benar-benar nggak kelihatan banget ya. Oke, ini gue nggak tahu kenapa. Jadi kayak mata gue kayak kelihatan hitam banget gitu. Oke, nah ini menurut gue udah kelar. Ini kayak gini hasilnya. Tuh. Udah oke, mungkin yang atasnya perlu kita rapin lagi ya guys.
gue nggak bisa banget pakai eyeshadow dan gue... Oke. Ini oh. Oke, lanjut kita apply yang sebelah sini. Oke, guys. Nah, ini dia hasilnya. Tuh. Oke. Oke, guys. Nah, itu dia tadi review gue mengenai Pixi Eyeshadow yang Sorrel Brown nomor 02. Jangan lupa untuk klik like, juga subscribe, dan juga share ke seluruh teman kalian di sosial media. Jangan lupa juga, guys, nyalain loncengnya supaya kalian dapat update video terbaru dari gue selalu. Dan thank you. Bye-bye.